pagi banget, terus habis itu nggak ngapa-ngapain lah saya. Nah, jadi kita mau pergi makan dulu. Oh, ini sudah sampai mini Makassar guys, jadi saya mau pegang gitu kasar dulu. Jadi kita sudah sampai mini Bandara Sultan Hasanuddin, terus habis itu kita mau pergi sarapan dulu. Nah, tuh kita mau makan apa nih? Mau makan sop saudara kayaknya. Sudah balik, bye. Jadi aku pesan yang daging paru. Saya sering sekali ke sini kalau misalnya makan malam pagi-pagi. Pokoknya ini best banget. Tempatnya dulu pokoknya enggak begini. Terus habis itu tempatnya direnovasi jadi bagus. Habis kita makan sop saudara, kita mau makan sop kita mau makan pisang ijo di Cafe Mama. Baru tuh di sini juga ada es apa namanya itu, daun ini ya, daun ini bukan daun alaminya gitu, cincau alami, warnanya bukan hitam, warnanya hijau, tapi biasa musiman, jadi kita tak ilmu ada enggak. Baru di dalam itu ada kayak kue-kue tradisional gitu. Jadi ini tuh kafe lama sekali nih kayaknya. Ini kayak bentuknya kafe jadi modern gitu. Di sini ada kafenya. Ini kita bisa masuk lihat belakang, tapi kita masih lihat depan. Biasanya sih kalau sama saudara aku tuh kita pesan dulu baru kita duduk di sini, kan di sini bisa merokok baru depan. Kuenya baru ada juga es krimnya. Pak Philip. Oh, pesan. Ya, pesan apa kok buat ada sambalnya? Nah, ini apa? Itu biji nangka, dia kental sama di luarnya kuning telur. Biji nangka? Iya. Boleh bisa. Mau ini tidak? Salam. Oh, dia gula merah dan santan. Iya, ini satu. Oke, okay, udah, kita pilih-pilih kue dulu ya. Halo guys, ini adalah Ceceku. Hai. Namanya Cecinta. Ini sepupuku, terus ini namanya Kopies. Iya, Cek. Namanya bagus kayak bule, tapi susah dibilang, jadi dipanggil Pies aja. Jadi ini adalah biji nangka. Jangan remas biji. Min. Rasanya kayak biji nangka. Kayak biji nangka yang lembek. Jujur biasa aja. Kayak rasanya tuh kayak kue kura-kura yang warna merah, tapi luarnya enggak kenyal. Terus kalau ini bolu gula merah kayak biasa, tapi dia gemoy kecil-kecil gitu. Sama itu nih. Lucu banget. Dia tuh khasnya tuh bau sekali kayak harum gitu. Coba. Hah? Ini kan rame nih yang monyong. Ini mulut gue ini. Kalau ini namanya cincau, tapi cincaunya bukan yang warna hitam yang di supermarket. Ini dia dari daun asli, guys. Nih. Ini enak banget. Warna hijau. Teksturnya lembut banget. Rate dong 1 sampai 10. 9/10 karena yang sempurna Tuhan. Tapi aku suka banget dibanding pisang hijau, aku lebih suka ini.
kayak pisang hijaunya. Es serutnya, terus habis itu ada cendol. Apa namanya ini, cenil ya? Sama dia ada bubur sumsum. Bubur sumsumnya. Ini juga ketan hitamnya. Bubur sumsumnya tuh begini-begini. Baru dia bubur sumsum tuh asin gitu. Saya paling suka ininya. Mirip guys bentuknya. Lebih mulusan. Tapi yang ini nangka, yang ini cenil. Popo. Hai. Halo guys. Halo vlog, welcome to my channel. Ini kakakku. Bilang halo dulu ya. Halo guys. Ini kakakku yang sudah berumur 40 tahun. Anaknya sudah 10. Oke guys, kita sudah selesai makan. Kita ditraktir oleh Kopiah. Tangan guys. Habis ini mau ke hotel dulu, terus mau siap-siap karena mau meeting dulu. Terus nanti sorenya ada acara gitu. Perut udah kenyang. Ibu happy. Udah, aku belum mandi dari tadi. Dari kemarin aku belum mandi. Aku lupa sih. Rambut aku udah super lepek. Rambut gue udah gak mandi 3 hari. Akunya belum mandi 2 hari. Hari ini aku mandi. Bye bye. Jadi aku udah pakai kayak jaket gitu, siapa tau gue ada topi juga guys. Gila. Gua kece dari lahir, ya beginilah udah takdir. Wow guys, hujan. Kita harus panggil Mbak Rara. Tapi kalian tahu enggak fun fact waktu Coldplay Mbak Rara datang? Biar enggak hujan. Ada di spill di TikTok, dia kayak gini. Terus ternyata terbukti guys, cuacanya itu gak panas, gak dingin. Berarti Mbak Rara memang top. Wow. Hai guys, jadi kita mau naik mobil. Mancing mania, mantap! Jadi kita ini mau adventure time naik mobil. Wow! Aku tuh sebenarnya jago banget bawa mobil sih. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya kenapa Kak Anggi merasa kayak. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. ATV, nanti kita main lagi guys, tapi sekarang kita mau main yang mobil itu, mobil apa namanya? Go-kart. Mobil go-kart. Nanti sebentar kita mainin lagi ya. Jet black marker pushing hard as you scribble on my face, tarnishing a work of art. Funny how we fall apart. Fooled to thinking we were the real thing. Was it just a shiny frame? I thought we were a masterpiece, but I was just imagining. Now I am collecting dust. Nah, aku baru pulang, capek banget. Tadi sih nggak berasa capeknya ya waktu di sana. Sekarang baru berasa kayak ngantuk banget. Terus lihat, udah full lumpur. Tapi tadi kameranya dimatiin karena hujan, jadi gak bisa kerekam. Sekarang aku mau mandi, beberes, terus habis itu mau pergi makan seafood. Karena di Makassar itu seafoodnya enak banget.
tutup guys. Ikutin terus ya, habis ini perjalanan aku sama yuk, let's go kita naik. Oh iya, of course. Jangan gak diikutin sekarang juga dong, cut dulu ya. Sumpah aku ngantuk banget sih parah. Hai. Hai guys, jadi aku udah sampai di tempat makannya. Terus BTW, ini adalah sekolah aku guys. Aku lupa ini SD-nya kayaknya. SD ku. Jadi SD Kantor Kerja Wali, SMP Kantor Kerja Wali, SMA Kantor Kerja Wali. Wow. Kita masuk. Di mana ya? Oh iya iya, coba. Nah, jadi ini tempat makannya. Ini sekolah aku, guys. Ini kayak SD-nya deh. Terus habis itu rumahku dekat sekali dari sekolah aku. Jadi kalau saya mau ke sekolah bisa jalan kaki. Kadang naik mobil juga ya. Karena panas. SD-nya di sana dekat. Kalau ini SMP-nya kayaknya. Kan lumayan jauh ya, tadi rumahku di situ. Terus SMA-nya di sana lagi. Pokoknya dekat banget lah. Aduh, hometown aku. Feels good to be home. Aku tadi habis dari yang main itu, aku enggak berniat mandi guys sebenarnya, tapi pas aku mau cuci kaki, aku nyalain itunya terus itunya nyala. Itu enggak bisa diambil gitu loh. Terus nyala, terus bajuku basah. Terus buat matiin itunya aku harus buka baju. Wait a minute. Who are you? Karena kayak enggak bisa gitu, semuanya basah. Jadi ya udah sekalian mandi. Habis mandi aku capek banget. Aku kayak mandi tuh butuh tenaga. Capeknya aku sumpah. Main ATV bagaimana? Enak, seru sekali tapi capek karena berat, Kim. Hai. Iya. Selamat datang. Siap. Hai. Hai. Aku udah sampai di hotel, aku capek banget. Aku mau makan pisang epek dulu. Halo guys, ini hari kedua aku di Makassar. Hari itu ada event yang main eventnya tuh hari ini. Tapi sebelum aku pergi ke eventnya, aku mau pergi ke suatu tempat. Apakah kalian tahu di mana? Satu, dua. Tada! Aku udah teleport ke sini guys, ke ruangan hitam yang enggak tahu di mana. Aku lagi di Upper Hill. Sekarang aku udah ada di eventnya Two Adventure Park buat tributenya Kak Glenn Fredly. Terus hari ini aku bakal jadi MC bareng Kak Gilang Dirga. Ini aku udah do my hair and makeup. Ini bajunya aku dari Kobeli. Terus tadi makeupnya dari Kak Kiki. Gemoy banget kan. Terus kukunya palsu guys. Oke, sekarang aku mau pergi ngobrol doang sama Kak Gilang biar bisa tiktokannya lebih oke. Okay. Mendatangkan beliau datang ke sini ya. Kalau saya menurut Echa sendiri, sosok Glenn Fredly di mata Echa kayak gimana? Kalau ngomongin Bob Glenn Fredly sih gak ada bisa ya. Karena aku tanya dia penyanyi, produser. Produser lagu. Ya, kalau produser itu pabrik ya. Pabrik itu kalau produser. Terus
kan dia juga punya grup band gitu gak sih, yang Trio Lestari. Oh iya, oh, benar. Ada grupnya juga Trio Lestari. Iya. Ih, bagus juga wawasannya ternyata nih. Bagus. Berarti dari tadi itu cuma pura-pura on aja nih. Biar laku di TV. Sebenarnya mah pinter nih. Iya. Iya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share to your